Oke, subscriber, welcome back to my channel Shanu Barikli. Ya, hari ini Bapak Jokowi lewat ke stasiun Bogor lagi. Kemarin sudah lewat sini, sekarang dari Sukabumi itu ke sini lagi. Kemarin. Iya. Nah, ini suasana sementara untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden ini dari Pas Pampres, dari Polres, Polsek, dari Kodim, Kodam Bogor, dan semuanya ini sudah menyambut semua. Tidak ketinggalan ini para masyarakat Bogor yang setia untuk menunggu Bapak Jokowi dari jam 12 siang tadi. Ini sudah jam 5:30 sore baru datang karena singgah tadi di dari Sukabumi. Ya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, and share my video untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Enjoy this video. Kita sambil nunggu Bapak Jokowi datang. Semua suasana sudah dinetralisir oleh petugas keamanan dari Polres, Polsek, dari Pas Pampres, semuanya security. Ya, hari ini tanggal 8 April 2018, Bapak Jokowi berkunjung ke Bogor untuk balik menuju Istana Bogor, Istana Kepresidenan Bogor. Oke, sambil menunggu lagi ya, Bapak Jokowi belumnya datang. Oke, inilah keadaan suasana terbaru. Semua petugas sudah menetralisir lokasi stasiun Bogor, sudah sangat rapi. Dan untuk tiket vending machine ini tumben disterilkan dari orang yang membeli tiket. Karena sebentar lagi memang Bapak Presiden Jokowi datang. Yang biasanya antri sampai belakang-belakang sini, sekarang sudah disterilkan untuk dikosongkan buat lewat Bapak Jokowi Dodo. Oke, capcus, sambil kita menunggu sebentar lagi. Ini mungkin salah satu bagian dari Pas Pampres untuk membawa barang-barangnya Bapak Presiden. Ini ada tasnya, itu isinya aja udah nggak tahu itu apa aja. Nah, ini udah pada datang orang-orangnya. Ya, kita lihat ini mulai pada berdatangan untuk pasukan dari rombongan Bapak Presiden. Ya, ini pemirsa, orang-orang udah pada ngantri pengen pada bersalaman sama Bapak Jokowi. Kita lihat ya, mereka rela mengantri lama-lama dari jam 12 siang sampai jam 6 sore ini. Sebelah sini juga ada. Oh, itu tuh lagi dingin. Ini semuanya sudah mulai persiapan untuk menyambut Bapak Jokowi. Ini ajudan Pas Pampres untuk dari segi perjalanannya. Ibu anaknya itu ya, Pas Pampres setia abdi, kalau nggak salah lambang di dadanya. Ini ada poluan-poluan yang cantik. Ada Bapak Polisi Hambali. Oh iya, ya tuh. Ini dia Bapak Jokowi udah datang. Bapak Jokowi. Pak Jokowi.
Ya pemirsa, bisa kita lihat ini untuk pintu keluarnya aja udah penuh banget orang. Bapak Jokowi baru aja masuk mobil barusan disambut para TNI dari Kodim, dari Mas Sampres juga sudah mengawal semua. Kita pelan-pelan sabar untuk berjalan. Ya ini pukul 18 kalau nggak salah ya, 18 pas maghrib. Pak Jokowi lewat stasiun Bogor. Ya ini kondisinya sekarang posisi di Jalan Mayor Oking, sebelah barat stasiun Bogor. Ini mobilnya Bapak Jokowi. Nah itu mobilnya Bapak Jokowi lewat apartemen Grand Central Bogor, lewat Jalan Mayor Oking. Ya, inilah kondisi stasiun Bogor. Ya ini adalah rombongan dari Pas Pampres, rombongan dari Kodim, Polres Kota Bogor, dan para rombongan para menteri. Ya ini dinetralisir semua. Jalan Mayor Oking yang tadinya sangat penuh dengan pedagang, pedagang kaki lima, pedagang asongan, sekarang sudah sangat bersih. Ya inilah perjalanan dari pintu keluar angkot untuk stasiun Bogor. Ini menuju Sukasari, Cimanggu, Barang Siang. Ya ini angkot pun di sini satu pun nggak ada. Ini biasanya di sini ada, biasanya ada di sini toge goreng, itu juga sudah dinetralisir. Oke, bisa kita lihat ini pengawalan dari Alo PP, dari Grab Gojek juga pada beristirahat di sini. Ini juga sangat bersih dari penjual asongan sama pedagang, sudah bersih semua. Oke, inilah stasiun Bogor ya. Untuk para subscriber yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini untuk membangun channel saya agar lebih maju bersama. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Salam 1 juta subscriber. YouTuber Indonesia sukses semua. Enjoy this video. Banyak kesalahan dari awal, terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal melanjutkan ke apartemen Grand Central Bogor bentar. Ini saya ada di depan apartemen Grand Central Bogor. Ini pedagang mulai masuk lagi yang tadinya udah sangat bersih.